sadina jero dada. Nah tuasa arek balaka, tapi hati kuring teweleh lumanya. Nah rasa kuring jeung anjeun sarua. Nah dina hati anjeun sarua, aya rasa nu nyesa keur kuring. Urang padepu tagi ursorangan, hiji tanda rasa urang teh sarua. Lamun urang duaan sok kena kumaribasa, tong hayang ngajungkeun tangan teu kahonta. Najan hate nu meureat jeung rasa anu marengan, cantang tu urang duaan dina kana. Ngajan loba bentang rapat, loba nante kabilang, tapi hate mah tetep manteng ka anjeun. Gusti pangabulkeun panada abdi. Abaikan dulu wajan yang ada di belakang saya. Fokus ke burung. Ya. Oke, jadi peliharaan yang di depan itu khusus pajangan atau buat untuk ngagandengan ontop, cek paribasa namanya. Udah dimandiin, udah dikasih makan, dan sekarang lagi berjemur. Jadi buat peternak lopet, mungkin tahun-tahun sekarang itu lagi menangis ya. Karena harganya lagi anjlok banget dari kalau gak salah 2 tahun kebelakang lah. Tapi saya tetap semangat
Karena saya terlalu suka dengan jenis burung ini, walaupun harganya lagi down, tetap saya pelihara. Ya, ya mungkin kedepannya insya Allah lah jenis burung ini akan naik lagi ya. Karena harga burung itu musim-musiman ya. Oke, jadi sekarang bagian yang di belakang ini ada dua jodoh ya, ini usus ternak jodohan, ada dua jodoh nih, warna hijau sama marimas, terus biru sama Batman. Alhamdulillah pada sehat-sehat sih, karena saya ini ya perawatannya rutin, dibersihin kandangnya tiap hari, dikasih makan jangan telat. Oke, buat peternak lopet seluruh Indonesia, tetap semangat. Kasih makan dulu. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.